Okay guys, I started. Now I'm washing and what is that? Now I'm learning how Indonesian people keep clean everything. Why all garbage? This is the Hello, Assalamualaikum, Salam Dada, apa kabar? Kembali lagi di Nurung Bangladesh. Mau nonton How Indonesia Keep Clean? Always neat and clean, everything and all places, all cities, whole country Indonesia, always neat and clean. So today I'm gonna be to watching how Indonesian people, they keep neat and clean their cities, their countries, their shopping, everything and their state. This video suggested me Ryu Rusu, Ditu Rusu. He always regular viewer and he appreciate me. He suggest me beautiful videos to watch myself, guys. So guys, everybody has to with me every single uploaded about Indonesia, so you also can enjoy. So let's enjoy mountain of garbage. Wow, this is look like mountain of garbage. What is that? Seperti apa wajah baru bagus Indonesia itu bantar gak gibang. Siapa yang bakal menyangka ini adalah wajah baru dari tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang. Ruang terbuka hijau ini mengelilingi tempat pengelolaan sampah yang menjadikan Bantar Gebang lebih asri dan sejuk. Tak ada lagi sampah berceceran di sepanjang jalan menuju tempat pengelolaan sampah. Ruang terbuka hijau pun ampuh meminimalisir bau tidak sedap dari sampah. Lalu, bagaimana dengan gunungan sampah yang selama ini melekat dengan Bantar Gebang? Kini, gunungan sampah yang tak beraturan telah disusun seperti piramida atau trasering sehingga terlihat words, lebih guys. Perubahan demi perubahan from the dilakukan garbage. Setelah TPST Bantar Gebang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di bawah kelola Dinas Lingkungan Hidup, TPST Bantar Gebang semakin tertata. Bukan hanya terhadap pengelolaan sampah, perubahan yang lebih baik juga diperuntukkan bagi pekerja harian lepas bidang kebersihan dari segi upah recycling, maupun jaminan kesehatan dan tenaga kerjaan. Unit pengelola sampah terpadu Bantar Gebang pun terus berbenah, salah satunya dengan menambah jumlah alat berat. Meski TPST Bantar Gebang belum memiliki intermediate treatment facility, Very nice idea, guys. This is also in my country, Bangladesh also have to do like this. Cara ini mampu menutupi sampah dengan tanah merah dan geomembran sehingga tumpukan sampah dapat ambles atau masuk ke dalam tanah guna mengantisipasi longsor saat hujan. Oh my god. Selain itu, sampah juga dilakukan dengan meningkatkan teknologi IPAS, yaitu menyaring air dari sampah. Juga menggunakan powerhouse atau gardu listrik yang mengubah gas metan pada sampah menjadi sumber daya listrik. Yang tak kalah menarik, sampah-sampah di Bantar Gebang juga diolah menjadi pupuk kompos. Namun, yang diolah adalah sampah pasar tradisional dengan kapasitas produksi hingga 40 ton per hari. Peningkatan mutu juga terlihat dari tidak adanya lagi antrian truk yang hendak masuk ke TPST Bantar Gebang. Selain itu, kondisi truk sampah juga dipastikan dalam keadaan baik dan layak beroperasi. Saat tiba di TPST Bantar Gebang, truk ditimbang beban muatannya terlebih dahulu. Sebelum berangkat menuju jalan.
Jakarta, truk pun harus dibersihkan. Sehingga saat hendak mengangkut sampah di berbagai wilayah, truk sudah dalam kondisi steril dari sampah. Pencucian truk dan alat berat dilakukan untuk mengurangi bau dan memperpanjang masa pakai. Sejak bulan Juli 2016, kami take over penanganan Bantar Gebang yang tadinya ditangani oleh joint operation antara Gudang Buah Jaya dengan Navigat Organic Energy Indonesia. Akhirnya kami take over terhadap pengelolaan TPST Bantar Gebang. Sejak di take over itu, memang segala sesuatu penanganan Bantar Gebang menjadi tanggung jawab dan menjadi penanganan secara swadaya, swakelola oleh dinas kami, Dinas Lingkungan Hidup, yang saat ini sudah menjadi nama Dinas Lingkungan Hidup. Ada 7.000 ton sampah yang kami tangani di sana, ya. Alhamdulillah penanganan terkait dengan manajemen transportasi truk sampahnya sudah berjalan baik. Kemudian di internal Bantar Gebang kami terus melakukan pembenahan-pembenahan di internalnya, ya. Untuk sisi eksternalnya, Biro Tata Pemerintahan DKI sudah membantu terkait dengan pola kerjasama antar daerah seperti memberikan bantuan keuangan, kompensasi uang bau misalnya, termasuk juga membantu sarana-prasarana infrastruktur bagi pemerintah Kota Bekasi. Nah, di internal Bantar Gebang kami terus melakukan pembenahan. Contohnya, kami memperbaiki jalur jalan dengan speed grade, ya, dengan anggaran kami dari Dinas LH. Kemudian kami melakukan penataan terhadap titik-titik buang, zonasi-zonasi yang ada di situ. Bahkan yang menarik sekali, penataan titik buang itu menjadi viral di sosial media, di mana bentuknya menjadi seperti piramida yang dulunya hanya sekedar di bawah, tapi kita mulai membuat semacam track-track sehingga lebih baik. Kami melakukan pengurukan juga terhadap kali Ciasem yang ada di situ, yang dulunya parah sekali, kotor, ya. Kami terus melakukan itu. Kami membuka lagi namanya saluran-saluran air yang ada di sana selama ini tertutup dengan sampah-sampah. Kemudian pengelolaan komposnya kami optimalkan. Kemudian kami sedang berusaha mengoptimalkan, ya, terhadap pengelolaan ekstrak engine-nya, terhadap pengelolaan air listrik yang, listrik yang ada di situ yang tadinya hanya di kisaran 0,5 megawatt, kami sedang coba optimalkan di atas itu. Semua ini kita lakukan untuk memberikan pembuktian kepada pemerintah Kota Bekasi, memberikan pembuktian kepada Pemprov DKI Jakarta bahwa Dinas LH mempunyai kemampuan dalam pengelolaan di TPST Bantar Gebang. Jadi saya harap ke depan kita bersama-sama bisa memberikan pembuktian bahwa TPST Bantar Gebang bisa kita kelola dengan lebih baik lagi. Guys, after watching these videos, first of all I would like to say one important thing, that is the Indonesian people's heart is very cool. The heart of Indonesian people very white, the heart of Indonesian people very clean, very neat and clean, and very peace, very cool. That's why the place of Indonesian people's very clean, very white, very cold, very greeny, because people's heart good and clean. That's why the Jakarta and all places, all cities, everything, the places also clean, because place can't make clean themselves. People clean the place, people keep clean the cities. That's why it's easy to understand that Indonesia, why Jakarta is neat and clean, why Jakarta is green city, why Jakarta got sustainable transportation award, why Jakarta peaceful city in the world, why Jakarta's road to be neat and clean and very good cities, and whole, not only Jakarta, whole cities, whole country and other cities also, because the peoples of Indonesia is very polite, very good, and their attitudes very big, and very, they are dreamy peoples and heart clean and white heart. They also, they have all Indonesian people, that's why. So dear Bangladesh, we are Bangladeshi peoples, we should learn from Indonesia. Dear Bangladesh, learn from Indonesia how they keep clean their cities, their countries, and how they're recycling their garbage. Daily they collected garbage from the houses and from the roads, from the drains, and they submit all garbage one places. That is look like
mountain of the garbage. This is look like mountain of the garbage, and they recycling all garbage like this way. They keep clean their cities, their countries, all everything they keep clean. So I think we should learn more and more from Indonesia. We should learn more from Indonesia, guys. It's very grown right now. Indonesia very fast growing developing country in the world, guys. So guys, no more today. See you next video. Thank you Diturusu for suggesting such a beautiful video. Now I learn how you are keeping clean your cities, your countries. Diturusu, that's with my channels, guys. No more today. See you next video. And I'm waiting for your beautiful videos, and I'm waiting for your beautiful videos. Please suggest me more videos. So taking a bars or two from